itu cakap yang paling yang mana ikan dancing mantap ikannya banyak bi banyak nak minta mantap banyak lah burin okey ini aku ni itu kasih balok itu balok balok. Mantap. Mati tadi, mari aduh. Ini pemandangan cantik ini. Mana suara mobilnya jauh kali ya? Oh, iya. Ya, ngapa dia terus? Aduh. Wah, kijang ya. Mari foto, mari. Cantik sini, mari. Waduh. Gelap. Aduh, istighfar Medan napa tilas. Ini lah padanya coba lah. Jauh kali ya. Wah. Aduh. Aduh, gimana rasanya? Aduh. Dikerjain kita sama supernya, Bro. Supernya jauh kali dari kita, Bro. Aduh. Mau mati kita nih, Bro. Aduh. Mana nih, Bro? Macam mana bro? Napa tilasnya? Aduh bro. Wih, di ketinggian berapa ini ya? Ampun kita bro. Tim istighfar kena siksa nih bro. Malu astralnya pigi kita. Capek ya bang ya? Aduh. Kita naik gunung turun gunung. Aduh susah. Baru mobil pun nyorong kita. Aduh. Waduh ketinggian berapa ini ya? Waduh. Hutan pun sudah berkabut. Waduh. Waduh, wih, dalamnya jurang ya. Wah, itu jauh rupanya di job itu. Bukit yang kita buat tadi. Jauhnya. Waduh. Aduh, jauh kali. Gaya lagi dia dah semua ini. Aduh, aduh. Jam berapa pembuka ini? Jam 18.34. Kira-kira ada satu 36. Jam mulai keluar dari hutan ini kita? Setengah. Itu pun nggak tahu. Apa Wat? Hah? Ada setengah jam keluar dari hutan ini ke pasar besar. Aduh. Bila
1 jam. Sudah ini. 1 jam ya. Oke, jalan udah bagus ya? Udah bagus, udah bagus jalannya. Waduh, iya, dalam ya. Alhamdulillah dapat jalan yang bagus. Waduh. Sudah dia perjuangan istighfar Medan. Berat kasih di alam semesta. Buat kenang-kenangan buat istighfar Medan. Buatan lagi sendiri. Kampung apa untuk tahu? Bagus. Ya apa aja Medan. Itu ada pelangnya. Ini desa apa? Pelang sih pelang. Ini pelang desa Sibolangit, desa Sukamaju. Ah, desa Sukamaju. Bang. Lanjut. Bukit kampung ini ya. Cantik woi. Istighfar Medan mak buka puasa di dalam mobil karena tak jumpa warung muslim tak sama ke jambu. Banyak mobil masuk. Akhirnya kita malam boleh sampai ke Bandar Baru. Terus jauh ya. Pun sudah turun. Sampai di